perjanjian atau perundingan Linggarjati. Apa itu perjanjian atau perundingan Linggarjati? Adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang membahas persetujuan mengenai status kemerdekaan di Indonesia. Kenapa bisa terjadi perundingan Linggarjati? Karena waktu itu AFNE atau yang disebut Allied Forces of East India datang ke Indonesia untuk merebut kembali jajahannya sehingga terjadi konflik. Inggris yang pada waktu itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia mengutus Sir Archibald Clarke untuk berunding namun gagal dan dilanjutkan di Linggarjati. Berikut adalah isi perundingan dan tokoh-tokoh yang terlibat di perundingan Linggarjati. Bahwa Belanda masih ingin menguasai Indonesia secara penuh setelah kehilangan daerah jajahannya yang direbut oleh Jepang. Pemerintah Indonesia saat itu melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka.